俺の偽りのない全力のサッカーをみんなに見せつけてやる。俺のプレーで全世界を驚かせてやるんだ。Halo teman-teman, baik kita di Kuasim Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita bahas teman-teman Super Dream Fest ya, Super Dream Fest. Kita lihat langsung teman-teman, ini Natureza Madrid versus Subarca versi 3 teman-teman. Ya, kita mesti sebut Tsubasa ini apa ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesia Subarca Ijo ya, Subarjo ya, gua ada lihat ya teman-teman ya. Tapi kalau gua sih lebih suka Subargot ya, Subarkagot ya. Oke, kita lihat langsung Tsubasanya teman-teman ya. Ini sih broken banget teman-teman, OP parah, OP yang paling OP ya. Ini OP apa ya teman-teman ya, ini sih gila banget ya. Kalau teman-teman lihat attack 28.000, gila, staminanya 1.200 ya, dribblenya 9.000, shoot 9.500, passing 9.500, tackle 8.300, intercept 8.600, speed 7.100, powernya 8.300, tekniknya 7.700, high ball low ball good ya. Jadi kalau high flying low flying itu dapat boost sedikit status ya. Solid S type club teman-teman, skill type club 20% nih perdana nih teman-teman. Ini apa namanya, perdana pemain DF yang solid 20 ya, solid 20. Nah ini chance maker ya, gua jujur aja gua nggak bisa ngejelasin ini teman-teman ya. Kenapa? Karena kita mesti coba di dalam game ya. Kalau kita baca sih ya, kita bisa ngatur posisi satu pemain yang kita mau. Nah itu teknisnya seperti apa ya, memang kita nggak tahu ya teman-teman ya. Cuma kalau bisa seperti itu, memang ini OP parah ya teman-teman ya. Ini bisa jadi penentu, bisa jadi misalkan kita ketinggalan, kita mau nyetak peluang terakhir. Nah ini kepake banget ya, kalau kita bisa nentuin posisinya di mana gitu ya. Oke, ini skill baru, Legend of Catalonia teman-teman. Momentumnya 535, doesn't lose momentum jarak jauh ya, butuh Tsubasa sama Rivaul ya. Momentumnya 535 tapi staminanya juga gede, triple 5 ya, triple 5, makanya stamina juga gede. Nah ini new golden duo ya, lumayan teman-teman. Untuk Rivaul memang kepake banget ya, Rivaul harus wajib kalau ada Tsubasa ini ya. Flying drive pass, oke, ini bondnya gila banget teman-teman. Bondnya 3 pemain klub 2,5% ya. Sebenarnya nggak usah dinyalain dua-duanya, tapi satu juga udah cukup, 2,5% udah masuk pemain standar, bond standar ya. Tapi kalau ditambah 1,5% lagi dengan 6 pemain Jepang, 1,5% jadi 4%, jadi gokil banget teman-teman ya, gokil banget ya. Terus Fury potensial, jadi stamina makin dikit, status naik 20%, yang tadi masih kurang ya, jadi bisa nambah lagi 20% ya. Tenacity, waduh, maksimal banget. Kalau staminanya tinggal 1, ini sih gila banget ya, pas banget teman-teman. Sama direct hotline Tsubasa ya, ini kayak Michael ya. Jadi kalau Tsubasa ngumpan ke forward dapat 5%. Oke, ini sih gue nggak bisa bilang ya, ini udah jelas ya, namanya OP broken itu kayak begini teman-teman ya. Ini Zizou juga ketar-ketir kalau gue bilang ya, kalau ngelawan beginian ya. Ini juga nggak kalah gila teman-teman, ini juga nggak kalah gila, ini lebih gila kalau gue bilang ya. Tapi bedanya kalau yang ini lebih ke arah scorer, kalau yang tadi bisa apa namanya, support juga teman-teman ya. Kalau ini murni scorer nih kalau gue bilang, tapi dia bisa intercept juga ya. Stamina 12-14, dribble 10.000, shoot 10.000, passing 9.100, tackle 7.800, intercept 10.000 ya. Speednya 7.100, power 8.300, teknik 7.400, high ball low ball good. Forward AM Natureza merah, pengganti Natu DC. Oke, solid T type club, yang tadi S type, yang sekarang T type ya, 20%. Auto intercept 100% ya, auto intercept 100%. Bagus banget teman-teman untuk Natureza ini ya. Natureza counter ya, momentum 5-10
mau stamina 470, dasan lose momentum jarak jauh. Ya, jadi kalau dikombinasi nanti teman-teman ya di apa namanya hidden ability-nya ya. Ini pengganti Miracle Flying Drive Shoot. Ya, momentumnya sama-sama 510. Ya cuman animasinya aja beda. Ini kayak Xiao punya super speed kick back cannon, cuman bedanya ada naga hijau. Ya kalau Xiao kan naga merah ya. Bound dribble. Ya, ini dribblenya naturalnya baru. Ya, buat 55 momentum ya, kecil. Ya, enggak gede. Tapi staminanya irit 240 ya. Jadi kalau teman-teman mau maksimalin Natu Reza ini ya coloknya Miracle Dribble dari Natu DC ya, yang momentumnya paling tinggi, dribble momentum paling tinggi. Lightning Intercept 455. Oke, dan tadi bonnya sama teman-teman, klub player 3 pemain 2,5%, kali ini yang non Japan 6 pemain 1,5%. Jadi Natu Reza sama Subarka itu enggak bisa digabungin jadi satu. Jadi dipilih salah satu. Kecuali kalau mau digabungin main klubnya aja, bonnya salah satu mati. Yang ini ya 1,5%. Ya, pedal to the metal 10.000 kurang gede. Tambah 15% lagi teman-teman. Tambah 15% lagi. Jadi tambah 1.500 lagi. Ya, gila ya. Recover 80%. Recover 80%. Ini sih annoying banget ya teman-teman ya. Resek banget ya. Sharp Angel Shooter. Nah ini ya, kalau Miracle Flying Drive Shoot itu kalau nggak salah itu doesn't lose momentum yang tight angle, tapi kali ini yang Naturisa counter jarak jauh, jadi ini kepake ya, otomatis kepake. Tapi kalau teman-teman pakai Miracle Flying Drive Shoot ya ininya nggak kepake ya, karena Miracle Flying Drive Shoot sudah ada bawaan Sharp Angel Shooter gitu ya. Oke, kita langsung gacha aja teman-teman. Ini yang di up ada 5 dan kecil sekali teman-teman untuk mendapatkan Naturisa kecuali hoki ya teman-teman ya. Memang gimana ya ini, aduh ampun ampun, makin kesini kayaknya makin susah dapet ini ya. 5 pemain kurang lebih ya, memang 0,42% ya, cuman chance untuk pemain dapet pemain DF memang untuk red up memang semakin besar, cuman untuk natunya spesifik ya memang lebih kecil ya, itu problemnya. Oke, kita gacha dulu ya, sesar tiket kita mulai teman-teman. Video ini panjang untuk gacha. Misaki-kun. Asik. Ya, semoga dapat lebih cepat teman-teman. Jadi kita irit trimball. Misaki. Waduh, tak ada yang bagus teman-teman. Kita keteng-keteng dulu. Ya kelihatan dia nih, kelihatannya tanggal 31, tanggal sekarang tuh hari Kamis ya, mungkin hari Senin ya teman-teman ya, mungkin hari Senin itu bakal keluar banner kayaknya ya, kayaknya banner Ochado sama Bobang baru ya, Golden 23 juga tetap Ochado sama Bobang baru. Kalau warnanya apa teman-teman tebak aja warnanya yang belum keluar mereka ya, karena masing-masing itu kalau nggak salah warnanya tinggal satu yang belum. Oh, Ochado yang belum ya. Ochado yang masih ada dua ya. Kalau Bobang tinggal satu lagi warna yang belum keluar. Nah, itulah kira-kira warnanya. Oke, kita mulai dari... Bentar ya, kita friendly transfer dulu ya. Biasa, ritual. Ritual. Biar wangi. Ya, gue bakal mulai dari Subarka teman-teman. Karena Subarka... Ya kenapa? Karena ada Zizo. Jadi sebenarnya Zizo sih yang lebih penting ya, inceran utama ya. Jadi yang dapat Natu atau Tsubasa itu temas-temas sebenarnya teman-teman ya. Teman-teman ya, karena kenapa aku bilang? Karena kayaknya nggak ada yang bisa nahan ini Natu sama Tsubasa baru ini ya. Ya Zizo pun juga ketar-ketir nih. Punya Zizo aja ketar-ketir, apalagi nggak punya. Oke, kita mulai step 1 teman-teman. Ya, seperti biasa SDF itu 3+1. Aduh. Zong pull pertama. Pull pertama Zong. Kita lanjut. Radungga tadi ya, Kojiro kali ini, Kojiro Hyuga. Ayo dong.
Aduh, bisa sih. Misaki Kunasu sih. Alah, dua kali zong. Gimana ini? Kita lanjut. Zizo kali ya. Zizo kayaknya baik nih, Zizo nih. Ayo dong, Zizo sebelum kita free. Zizo. Aduh. Wah, gila amat ini. Tiga kali multi zong. Ya, tiga kali multi zong ini. Aduh, ampun. Ini awal yang sudah buruk ya, teman-teman ya. Please, ayo dong, free. SSR. Ya ampun. Kelap. Ini setelah ini ya, banyak kalau gue bilang bertebaran ya. Anji, gue pensiun lah. Ya kan? Thanks Club, ya kan? Aduh, semua segala macam caci maki semua bakal keluar, teman-teman, di sini. Oke, kita pindah dulu mungkin ya. Kelihatannya di bannerin siapa tahu hoki, teman-teman, please. Ayo dong, please. Nah. Sika. Misaki-kun. Berdua dong. Oh, dua ini mah. Aura-aura dua. Lagi. Dan batu. Nah, dapat tiga, please. Ayo dong. Natu Reza. Akai. Natu Reza. Alah. Natu Reza dapat jadias. Gila, susah ini sih. Susah ya, teman-teman ya. Susah sekali ini. Apalagi DB-nya yang pas-pasan, yang dikit juga, itu susah parah, gue yakin, teman-teman. Kecuali hokinya nggak ketolong. Oh, Haya, give me Natu Reza. Ganbate. Natu Reza. One miracle pull. Natu Reza, please. Aduh. Natu. Alah. Gila. Kalau teman-teman punya inceran yang banyak, ini pas banget ya, banner ini, teman-teman ya. Tapi kalau cuman Natu Reza tok, ya kan, satu single Natu Reza target, itu susahnya luar biasa, teman-teman. Susah. Nah, kayak gini gimana caranya ya? Ya, kecuali memang sudah ditakdirkan ya, teman-teman ya, untuk dapat ya. Aduh. Ini sih calon-calon dapat ini. Iya, yeah, pede banget loh. Oke, okay, please. Wah, nggak dapet. Kita pindah lagi, teman-teman. Ini sampai kapan ya? Ayo dong, please dong. Salah satu aja. Sebenarnya gue lebih pengen Natu Reza sih dibanding Subarka ya, teman-teman ya. Karena kepakainya di tim gue sih sebenarnya lebih kepake Natu Reza. Nah, tuh. Oh, aduh, ini bendernya Subarsa. Subarka, Subargot, Subarjo, ya kan? Zizo gitu kan? Biar gue tenang dikit. Zizo. Radunga. Ini memang banyak sih, lumayan ya. Apa namanya? SSR up ya, cuman Zizo-nya belum nongol nih, teman-teman. Oke, dapat nih. Ayo dong, jangan PHP. Nah. Ayo dong, satu. Nah, sip. Untung aja gue udah deg-degan ya, teman-teman ya. Misaki kasih Zizo atau Subargot. Misaki. Radunga demen banget. Aduh. Oke, kita jual dulu, teman-teman. Nani? Ayo dong. Gila, Kojiro juga belum pernah punya gua. Kojiro merah ya. Natu Reza sih. Natu Reza sih. Hancur sudah, teman-teman.
free, please. Please, free. Free, 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 free. Oke, Misaki-kun. Misaki-kun. Oke, Tsubasa. Walah. Oke, pecah di dalam berarti. Gak mungkin Misaki-kun asu gak ngasih, gak mungkin. Mana nih? Woi. Nah, Subarjo. Aduh, Matsuyama. Matsuyama, teman-teman. Aduh, sedih, sedih, sedih. Ini gimana ya? Gue jadi deg-degan begini. Natureza, please, heaven. Natureza, please. Natu. Natu. Misaki-kun. Misaki-kun, asho. Nani? Oke, Tsubasa. Besong. Aduh, gimana ya cara mendapatkan target kita, teman-teman. Aduh, ini berapa DB ya gue sudah habiskan ya. Ini aduh, ini PR sekali, teman-teman. Aduh, ini nggak bisa ini. Mesti dicari. Oke, Roberto lumayan. Roberto bisa menolong sepertinya. Please, Natureza, please. Ayo dong. Ayo dong, tolonglah. Ya ampun. Oke, ini sepertinya last pull, teman-teman. Sepertinya last pull di part pertama ini. Ya, last pull di part pertama, teman-teman. Kita lanjut lagi nanti. Ya, di part kedua. Siapa tahu part kedua nanti lebih bagus lagi, teman-teman, ya. Oke, segini aja videonya, teman-teman. Kali ini jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.